sesuai dengan amanah abang dari Australia, katanya kasih untuk beli minum abang mila la famili sama anak karau perantauan katanya, ya. Ini kita enda bang, ngoku bere si suruh nunda bang. Enda nga. Dan minna abang lah, bere belanja kena anak karau perantauan orang abang mila la mina. Oh, yang bagi dua kan? Oh, yang bagi dua kita nga. Hei, bisa. Ujur, ujur melala man, akhir sudah. Nah, berbapa lah, sebenarnya dari bapakku. Ujur melala man, bapa bahkan sekali hari, kemudian itu kami ya penuh kuli teman, ujur. Kami ada ujur rumah bandu bang, harus kakak, kemudian itu sehat-sehat, harus murah rezeki, man kakak arah abang. Sebenarnya ulah aku jujur. Halo sahabat Pak Uda, salam menjujua, horas buat semua. Hari ini Pak Uda mupuk cabai kita ya. Pak Uda ke ladang kita untuk mupuk cabai kita supaya cepat buah ya. Soalnya cabai kita ini pun perlu juga diuruskan. Kalau rumah aja nanti kita kerjakan, besok cabai kita mati pula kan. Jadi hari ini Pak Uda mumpuk cabai ya. Mari sahabat Pak Uda ya, ikuti ya. Kita mupuknya dari bawah ya sahabat Pak Uda ya. Dari sini dari bawah kita bikin kan. Ini untung kita semalam pakai mulsa ya. Kalau tidak pakai mulsa pasti udah semak lagi semua ya sahabatku. Kita taruh dulu ini ya. Padahal pas semalam itu baru ya dikoreksi juga ya, baru dipotong rumputnya tuh sahabat Pak Uda ya. Sekarang udah semak lagi. Memang kalau di sini pertumbuhan rumput luar biasa ya sahabatku ya, pertumbuhan rumputnya yang luar biasa ya. Pertumbuhan sayuran ataupun cabai kita kalau nggak dipupuk nggak tumbuh pula kan.
Nah. Nah, kita udah siap mupuk cabai kita yang kecil. Kita mupuk cabai yang besar ya sahabatku. Mari ikuti Pak Uda ya. Nah, sahabat Pak Uda, kita sudah siap mupuk cabai yang kecil. Kita mupuk cabai yang besar ya. Ayo sahabat Uda ikuti ya. Kita tabur pupuknya. Pinomat sedikit-sedikit kita cabut ya. Padahal belum lama dikorek sama Bi Uda kan. Udah. Banyak lagi rumputnya tengok ini. Ya. Jadi kita ngupuk cabai besar juga sudah mau siap. Habis itu kita langsung ngupuk semangka ya sahabat ya. Nah, kita sudah selesai ngupuk cabai besar yang udah besar. Kita sekarang ngupuk semangka ya sahabatku ya. Nah, kita hari ini sudah siap juga mupuk semangkanya.
Jadi sebelum pulang kita ngambil sayuran dulu ya sahabatku ya. Mari ikuti Pak Uda. Cuci tangan kita ya, baru kita ngambil cabai sama sayur ya. Hitung ya. Ya, kita langsung ambil cabai ya, biar nanti kita masak di rumah. Kata Pak Uda cabai kita pun udah habis Pak Uda katanya kan. Jadi kita tutup dulu cabainya sahabatku ya. Pare kita udah memas ya sahabatku. Tadi kita ambil parenya kecil-kecil gini, kita masak nanti ya. Untuk sekalian masak di rumah. Kita langsung pulang ya sahabatku. Kita langsung ke rumah ya. Ah ya, ini Bi Uda ya, Bi Uda. Gara-gara sakit kakinya dia nggak ikut ke ladang ya. Iya, ngecek gini kan bisa melangkah ya sahabat Bi Uda. Seperti ini ya. Jadi ngecek Bi Uda, ngecek kemarin ya seperti ini ya. Nah, kalau manjat seperti ini pelan-pelan Bi Uda sanggup untuk ngukirnya ya. Ah, sebisa Bi Uda aja lah seperti ini ya, kita cek semua ya. Kak Uda aja tadi ke kebun sahabat Bi Uda. Bi Uda tidak tahu gigitan apa kakinya sehingga bengkak seperti ini. Kalau seperti ini kan ada kayunya seperti itu ya. Bi Uda gunakan cat yang ada aja ya. Cuman dapatnya satu kamar ya. Udah kerjaan Bi Uda dari pagi sampai malam. Cat seperti ini ya. Nah, seperti inilah kegiatan kita hari ini ya, berbeda. Dan sekian dulu video kita kali ini, dan jangan pernah kasih dan perasaan kasih nasihat-nasihatnya buat kami ya, karena nasihat kalian sangat berharga buat kami ya. Sampai buat semuanya, sekian dulu, sampai jumpa sahabat Uda. Thank you.